Pertama sekali pemilihan bawah ini kita tengok ada punya kesan yang agak besar berbanding pemilihan sebelum ini, di mana ada beberapa aspek yang boleh kita lihat. Yang pertama sekali, perubahan, satu perubahan yang agak ketara dari segi barisan kepimpinan yang didukung oleh ulama, dan pemilihan dua ataupun yang sesi sebelum ini kita dapati ramai didominasi oleh golongan profesional. Jadi saya ingat itu satu aspek yang punya kesan secara langsung kepada parti dan khususnya organisasi. Yang ini saya fikir kita perlu untuk duduk dan kita merangka suatu strategi bagi memantapkan gabungan di antara ulama, profesional dan aktivis parti. Maka PAS mesti memberi fokus kepada memantapkan cawangan-cawangan dan meningkatkan keahlian supaya kita dapat menjadi suatu parti yang mendominasi dalam muafakat Pakatan Rakyat. Walaupun kita lihat ada masalah sedikit sekarang, dan kalaupun berlaku apa isu pun, PAS mesti menjadi suatu parti yang kuat. Sebab tidak mungkin dengan kekuatan keahlian kita 1,000,000 lebih sekarang, kita yakin bahawa PAS mampu mengambil alih peranan UMNO untuk menjadi parti yang utama bagi orang Melayu, bagi menggerakkan kekuatan untuk mendaulatkan Islam, insyaAllah. Saya tengok dia mungkin kalaupun berlaku mungkin tidaklah sebagaimana yang digemar-gemburkan, sebab selagi mana saya lihat bahawa ada tiga benda yang kita harus pelihara. Yang pertama, asas kekuatan PAS itu sendiri. Selagi PAS berpegang teguh dengan prinsip Islam dan dasar perjuangan Islam, maka selagi itulah dia akan kita dapat pertahankan kekuatan PAS. Kita bersifat anjal dalam perkara-perkara yang tidak menjadi prinsip, khususnya isu-isu yang melibatkan rakyat. Sebab saya fikir PAS mesti lihat ke depan, bukan lagi duduk kelibut dengan kemelut yang berlaku, tapi lebih fokus kepada isu-isu rakyat yang sedang dihadapi sekarang, khususnya isu-isu ekonomi, kebejatan sosial. Dan ini bukan penyelesaian. Dan saya tengok ada satu isyarat yang dihantar oleh orang ramai untuk melihat bahawa kita mesti kembali kepada jalan keluar ialah kembali pada Islam. Dan kita yakin itu yang kalau kita boleh mendominasikan kekuatan tersebut, iaitu akidah perjuangan yang kita mantapkan, dan kita mampu untuk menjadi satu parti yang besar nanti, insyaAllah. Setiap senario yang berlaku ada efek, sama ada positif atau negatif. Cuma bagi PAS kita lihat bahawa kita keputusan muktamar kita kekal bersama Pakatan Rakyat. Kalau sekiranya kita boleh melihat ini sebagai satu asas, iaitu pertama, setiap parti mesti menghormati polisi dan dasar rakan-rakan dalam pakatan. Dan keduanya, kita memberi fokus kepada isu-isu bersama. Isu-isu bersama ni besar berbanding isu-isu yang berbeza.